ini dia produk-produk untukmu. Letakkan kotak-kotak di atas rak. Tidak, rak-rak ini berdebu. Ayo kita bersihkan. Letakkan produk-produk di atas rak. Hebat, kita sudah siap. Ayo kita buka untuk mulai beroperasi. Pelanggan itu memesan minuman. Ayo kita ambilkan minuman. Halo, biarkan aku membantumu. Ayo ikuti aku. Ayo antarkan pelanggan ke rak-rak. Produk yang kamu cari ada di sini. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku bila diperlukan. Pelanggan sudah selesai berbelanja. Ayo kita hitung total belanjaannya. Pindai produk. Bagaimana kamu ingin membayarnya? Masukkan angka yang sesuai menurut jumlah yang tertera di layar. Letakkan ponselmu di atas pembaca NIR kontak agar pembayaran berhasil. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Pastikan untuk membayar produk-produk sebelum pergi. Oh tidak, listriknya mati. Ayo kita periksa apa yang terjadi. Jika terjadi korsleting, tarik saklar listrik ke bawah terlebih dulu agar tetap aman. Lepaskan sekrup dengan pistol sekrup. Kabelnya terbakar. Potong semuanya dengan tang. Temukan sambungan kabel yang berwarna sama dan sambungkan bersama-sama. Semua sudah selesai. Listrik menyala lagi. Toko kelontong dapat beroperasi lagi. Jika terjadi korsleting, pastikan untuk memberitahu manajer. Jangan menanganinya sendiri. Dan sudah selesai berbelanja. Ayo kita hitung total belanjaannya. Pindai produk.
Bagaimana kamu ingin membayarnya? Ini kembaliannya. Terima kasih, dan semoga harimu menyenangkan. Pelanggan ini memesan mie instan. Ayo kita bantu membuatnya. Halo, biarkan aku membantumu membuat mie instan. Robek dan buka penutup mie instan terlebih dulu. Masukkan bumbu ke dalam mie instan. Tuangkan air panas. Tutup penutup dan tunggu sebentar. Yeay, mangkuk mie instan yang lezat telah siap. Ini dia mie instanmu, nikmatilah. Pelanggan ini ingin berbelanja produk-produk di gerai. Ayo kita pergi. Halo, produk apa yang ingin kamu beli? Temukan produk yang dibutuhkan pelanggan di gerai. Itu salah, bukan yang ini. Luar biasa, kamu telah menemukan semua produk. Pindai produk. Bagaimana kamu ingin membayarnya? Masukkan angka yang sesuai menurut jumlah yang tertera di layar. Letakkan ponselmu di atas pembaca nir kontak agar pembayaran berhasil. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Hari ini sibuk sekali dan lantai menjadi kotor. Ayo kita pel lantai. Tidak, ada banyak pamflet menempel di pintu. Lepaskan pamflet dengan sekop kecil. Semprot pintu dengan busa. Langkah terakhir, lap pintu hingga bersih. Buang sampah di atas meja ke tempat sampah. Ini mau ditaruh di mana kan? Lalu bersihkan meja. Apa bisa?
ada kotak hadiah. Ayo kita lihat isinya.